Selamat siang semuanya. Halo adik-adik. Ya semua, halo seminta semuanya, mic-nya di off dulu semua ya. Kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Ayo. Nah, oke. Kalian hebat semua. Oke ya, kita mau mulai ibadah pagi hari ini. Selamat pagi adik-adik. Walaupun sudah siang, tetap kita harus semangat pagi. Ya, oke. Okay. Nah, langsung mau lihat semuanya wajib open cam-nya. Ya, langsung mau lihat wajah-wajahnya semua, bukan namanya. Harus wajahnya, mana nih? Kasih lihat muka gembiranya, happy-nya mana? Tidak usah, suaranya putus-putus. Oh, suaranya putus-putus. Mungkin karena jaringan. Ya, masih ada yang belum buka kameranya ya? Pandrino belum. Karina belum. Migu juga belum. Oh, lo absen nih satu-satu yang belum kontennya. Selamat pagi. Ya, semuanya buka kameranya biar terlihat. Teman-teman juga pengen lihat wajah kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke? Okay? Hai Migu, dirimu di mana? Belum terlihat. Darren, Ezra, Karina, Keva. Ya, biar kita mau mulai yuk. Nah, ya karena kita mau beribadah, jadi semua wajib terlihat aja ini. Oke? Okay? Hey, Migu akhirnya masuk. Ezra mana Ezra? Belum terlihat. Erika juga. Keva, Krisya. Jadi absen kan Lose satu-satu? Iya, Lose juga pengen lihat wajah kalian. Masa kalian cuma melihat wajah Lose aja? Ya, Lose juga pengen melihat kalian baik-baik saja. Erika, di manakah dirimu? Keva. Ya, oke, okay, ya kita mulai ya semuanya. Kasih senyumnya yang gembira dulu, senyumnya yang sukacita semuanya. Nah, teman-teman juga pengen ngeliatin. Hai Keva, selamat pagi. Oke, okay, ya. Nah, sekarang semuanya berdiri karena sudah open cam. Semuanya sekarang berdiri. Langsung mau lihat semuanya berdiri. Berdiri. Kan? Kita mau memuji Tuhan, kita mau pakai mulut kita, tangan kita, kaki kita, kita mau memuji Tuhan. Ya. Kasih senyum yang gembira, wajah yang sukacita untuk memuji Tuhan. Nah, hari ini Lose Rosmina tidak sendiri, Lose Rosmina ditemani dengan Lose. Siapa ya? Pas ya, Adit. Pulang dari mana? Ya, oke. Kita mau memuji Tuhan. Adik-adik, ikuti gerakan Rose Rosminda ya. Semuanya bergerak, yuk. Kita mau menyanyikan lagu apa, Rose? Iya. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih Tuhan. Gak kedengar Lose di mute. Suaranya gak ada tetapi gak kedengar. Bagi Tuhan ku ucap terima kasih. Bagi malam kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi.
pagi Lause. Selamat pagi Lause. Selamat pagi Joti. Semuanya sikap doa yang baik kita akan berdoa. Jadi yang di rumah boleh off-mic-nya dulu semua, off-mic-nya semua supaya suara Lause bisa terdengar. Ya, masih berdiri dengan sikap berdoa kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini Tuhan beri kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, waktu tadi adik-adik berdoa, siapa yang berdoa dengan baik? Angkat tangannya. Siapa yang berdoa tadi tutup mata? Angkat. Iya, pintar semua. Tapi kalau ada yang enggak tutup mata dan enggak berdoa dengan sikap doa, tidak boleh ya, jangan diulang ya. Yuk, kita mau menyanyi satu buah lagu, judulnya Mata Tuhan Melihat. Silakan Lause, yuk. Sepinta masih open kamera dan mic-nya di off dulu ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama dengan Lause-Lause dan teman-teman semua. Sekarang Lause mau dengar suara kalian. Lause minta satu yang nyanyi ya, boleh ya? Lause mau minta adik-adik Fati. Ya, kira-kira siapa ya yang mau Lause panggil hari ini untuk memuji Tuhan? Adik-adik Batita, mana ya Batita ya? Lause mau dengar suaranya Ocha. Mana Ocha? Halo Ocha. Ocha boleh open mic-nya? Ocha, mana Ocha? Di sini Ocha. Ocha Lause mau dengar suara Ocha nyanyi. Bebas, Ocha boleh nyanyi lagu apa saja, boleh Happy Yaya, boleh King Kong, boleh Anak Monyet. Yang itu kalau mau ganti nama gimana? King Kong. Oke, boleh King Kong, silakan. Ayo Ocha. Ayo. Ya, Ocha berdiri, Ocha. Ya, kita nyanyi. Adik-adik yang di rumah boleh ikut bernyanyi, tapi mic-nya off ya, biar kita dengarkan suara Ocha. Silakan Ocha. Oh, badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, tangannya di atas. Haleluya. Suaranya dong. Tuhan Maha Kuasa.
Maha Baca. Tepuk tangan buat Ocha. Terima kasih Ocha sudah mau bernyanyi untuk Tuhan. Ya, Ocha boleh off lagi mic-nya? Iya. Kalau seboleh minta satu lagi ya. Nah, tadi Mbak Tita sudah lo semau yang kakak-kakak kelas 1 deh. Ya, boleh ya yang kelas 1. Mana nih anak-anak kelas 1? Lagi. Mau dengar suaranya. Kelas 1 mana ya? Angger, hai Angger. Hai Lasa. Hai, Angger nyanyi dong. Pandu madede. Tuh sih, itu masuk. Ayo Angger mau nyanyi lagu apa? Yang apa-apa? Happy ya. Sama mana nyanyinya? Ayo, nyanyi apa? Ayo Angger berdiri dulu, biar kelihatan gantengnya, ayo. Ayo, nyanyi apa? Nyanyi apa? Happy ya. Bilang mana so? Happy ya. Boleh, berdiri. Happy ya, boleh silakan. Ya, untuk ini. 1, 2, 3, yuk. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye, ye. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi, boleh dong lebih semangat ya. Ya, Angger lagi sekali lagi yuk. Ih, Anggernya kabur. Oke deh. Ya, terima kasih Angger sudah memuji Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau ngapain lagi? Ngelawain ya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dibawakan oleh Lause Heti. Yeay, mana Lause Heti ya? Kita panggil bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Lause Heti. Yeay, halo Lause Heti. Oh iya, Lause lupa. Sebelum kita mau dengar cerita firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu ya. Yuk. Kita mau bernyanyi lagunya. Ya, Lause. Ya. Firmanmu pelita bagi kaki dulu. Yuk. Kakiku. Terima kasih.
Iya, baik adik-adik. Selamat siang semuanya. Senang sekali ya hari ini kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Oh, enggak bisa lihat. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku dan alat tulisnya bagi adik-adik yang harus dan mau menulis ya. Iya, Lausa sudah lihat ya, semua udah pegang Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Yohanes, kita perjanjian baru ya adik-adik ya. Nanti mama papa boleh bantu adik-adik untuk buka Alkitabnya di rumah ya. Cerita hari ini judulnya Yesus di hadapan Hana. Adik-adik boleh lihat dan dengarkan dengan baik cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa dulu. Yuk, tutup mata. Lipat tangannya, tutup matanya. Lo semua lihat sikap berdoanya. Yuk. Tuhan Yesus, siang ini kami sudah siap mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan mau menolong kami semua, menolong adik-adik yang mendengarkan, dan menolong Lausa kami yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan Lausa Syuli. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, dengan tangan yang diikat, Tuhan Yesus dibawa oleh prajurit-prajurit dari Taman Getsemani ke tempat Imam Besar Hanas. Imam Besar Hanas sudah tua, tapi masih sangat berkuasa. Hanas melihat Tuhan Yesus dengan sombongnya. Malam itu, Hanas ingin mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus bisa dihukum mati. Hanas tidak berhasil mencari kesalahan Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Hanas dengan jujur. Jawaban Yesus adalah kebenaran. Walaupun harus disiksa karena berkata jujur, Tuhan Yesus tidak takut. Kata Tuhan Yesus, "Aku mengajar di Bait Allah. Banyak yang hadir. Aku tidak pernah sembunyi-sembunyi. Coba tanyakan kepada orang-orang yang telah mendengarkan aku." Adik-adik, Imam Besar Hanas tidak dapat menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Di luar sana ada murid Tuhan Yesus. Dialah Petrus. Ternyata Petrus ikut dengan iring-iringan prajurit yang membawa Tuhan Yesus. Wah, di luar tempat Imam Besar Hanas, Petrus juga ditanyain. "Kamu pasti murid orang itu kan?" Petrus karena takut dia berbohong adik-adik. Petrus bilang, "Bukan, saya bukan murid Tuhan Yesus." Adik-adik, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Petrus berbohong sampai 3 kali. Petrus baru tersadar dan sangat menyesal setelah mendengar ayam berkokok. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan sikap yang berani berkata benar dan jujur walaupun Tuhan Yesus harus menderita. Ketika di depan Hanas, adik-adik tahu ya, Tuhan Yesus dicari-cari terus kesalahannya.
Tetapi Hanas tidak menemukan kesalahan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memang selalu berkata benar dan melakukan hal yang benar. Adik-adik tadi lihat enggak? Petrus ya, Petrus takut adik-adik. Jadi Petrus berbohong dan menyangkal Yesus sampai berapa kali? 3 kali, iya ya. Tapi kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang mau berkata jujur walaupun Tuhan Yesus harus disiksa adik-adik. Wah, Tuhan Yesus tidak bersalah, tapi kenapa mau ya Tuhan Yesus melakukan itu? Iya, karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa di sorga dan Tuhan Yesus sayang kita semua. Tuhan Yesus sayang adik-adik, Tuhan Yesus sayang papa dan mama, Tuhan Yesus sayang lause-lause dan kita semua. Kita bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang mengasihi kita, yang mau berkorban untuk kita, walaupun harus menderita. Tuhan Yesus tetap berkata benar, Tuhan Yesus tetap berkata jujur. Nah sekarang kalau adik-adik nih lo senanya, sikap jujur itu contohnya gimana ya? Misalnya nih, kita ada berantakin mainan atau berantakin buku pelajaran misalnya. Tuh mainan tuh berantakan. Kita nih yang melakukannya, terus mamanya nanya, waduh mainan tadi udah beres, kok berantakin lagi, siapa ya yang berantakin lagi? Kalau adik-adik merasa mainannya diberantakin adik-adik, sikap yang jujur itu harus bilang apa? Mama, maaf, tadi saya yang berantakin. Ya, tidak boleh takut, saya yang berantakin. Jadi sekarang saya akan membereskan mainannya lagi. Itu baru anak yang jujur. Kalau kita yang berantakin, kita jangan nunjuk adik kita, dia mah yang berantakin. Jangan ya, kita harus mengakui bahwa itu kita yang melakukannya. Sekarang adik-adik buka kamera semua. Walaupun Lause tidak bisa lihat satu-satu, Lause mau tes dulu kejujurannya ini ya. Lause minta adik-adik misalnya tutup mata semua, nanti Lause hitung sampai 10. Kalau sudah 10, Lause belum buka mata, semua buka mata ya. Ayo kita coba. Kita tutup mata, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh dibuka matanya. Nah, tolong Lause Hadi, adik-adik punya ditampilkan semua nih wajahnya nih. Lause mau tanya dulu ya. Siapa tadi yang pas Lause bilang tutup mata, dia tutup mata selama hitungan 10 kali? Ada? Oh, Jyoti katanya. Oh, Briel juga. Pio juga. Aduh, banyak yang raise hand ya. Miguel ada tutup mata tadi? Nah, kalau anak jujur, dia akan mengakui kalau dia tutup mata atau tadi Lause. Tadi Lause aku ngintip-ngintip. Silang ya, tutup deh. Ya. Nah, tadi aku mata juga. Buka, tutup. Harus mengakui. Jangan karena ini nanti aku diledekin, jadi aku bohong aja. Aku enggak tutup mata, aku mau ngomong tutup mata. Ah, boleh enggak begitu? Enggak boleh ya, kita harus jujur. Karena takut atau karena malu, kita jadi berbohong. Kita harus jadi anak yang jujur. Tuhan Yesus saja mau jujur walau harus menderita ya. Sekarang kita sama-sama sebut, ikutin Lause. Dahayu, ikutin Lause ya. Saya mau jadi anak jujur. Saya mau jadi anak jujur. Ye, tepuk tangan untuk anak jujur. Ye. Sekarang kita mengatakan ayat hafalan kita hari ini ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 37. Jika ya. Bisa baca semua ya.
Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Satu kali lagi, yang cewek-cewek dulu yang baca. Buka kamu, buka suaranya yang cewek-cewek. Satu, dua, tiga. Matius 5. Matius 5 ayat 3. Hendaklah kamu katakan jika ya, yang cowok-cowok hafalkan lagi yuk. Satu, dua, tiga. Matius 5. Matius 5 ayat 37. Jika kamu katakan tidak, itu anak jujur. Kita mau berbicara dan melakukan apa yang benar. Mari kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Sudah siap mau berdoa? Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau seperti Engkau ya Tuhan Yesus, berkata-kata yang benar. Kami mau berkata-kata yang jujur. Terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berkorban untuk kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami sudah berdoa. Amin. Enggak, lu jangan reset, lu quit. Lu gak bisa reset ya. Apa itu? Apa itu? Waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya, masukkan ke tempat yang adik-adik sudah siapkan, atau nanti adik-adik boleh titip ke papa mamanya. Jadi waktu papa mamanya ke gereja, papa mama bisa membawa persembahan kalian. Oke, kalau sudah siap persembahannya, kita akan menaikkan satu pujian untuk mengiringi persembahan kita. Hari ini kita akan naikkan pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini, Rosa.
Lausa mau minta adik Priel dari Adiasa untuk bikin doa persembahan. Priel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan ini. Amin. Amin. Terima kasih, Priel. Ya. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, juga sudah memuji Tuhan, sudah memberikan persembahan. Saatnya kita akan beraktivitas bersama. Halo, senang kali itu. Halo adik-adik, selamat siang. Halo. Nah adik-adik, sekarang kita mau melakukan aktivitas. Adik-adik sudah menyiapkan belum? Gambar senyum, gambar sedih. Kelihatan nggak? Ya, gambar sedih yang lo seminta kemarin. Udah disiapin belum? Belum. Belum. Kalau belum? Belum. Apa ya? Aku belum. Oh, belum. 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 Iya, nggak apa-apa dikati. Nggak, Rosa. Oh, ada yang udah, ada yang belum ya? Kalau belum, adik-adik. Udah. Saya udah rasa ya, kasih reaction yang di Zoom. Bisa yang senyum sama yang cemberut, oke? Okay? Ya. Nah, aktivitas kita hari ini adalah menjawab pernyataan benar atau salah. Jadi, jika pernyataannya itu benar, adik-adik bisa menunjukkan nih gambar senyum atau reaction senyum. Atau boleh juga pakai gerakan tangan nih, kasih jempol, ya. Terus kalau pernyataannya salah, adik-adik bisa kasih gambar cemberut. Ya, atau bisa kasih reaction cemberut. Atau kalau nggak bisa juga, adik-adik boleh nih menyilangkan tangan seperti ini ya. Oke? Kalau udah siap, kita mulai. Kita mulai dari pernyataan pertama. Udah siap kan? Siap? Nah, pernyataan pertama ya. Apakah adik-adik diperbolehkan untuk mencuri? Ayo. Lo semuanya. Tidak boleh. Ayo. Coba yang lain. Tidak boleh, Lausa. Tidak boleh ya. Tidak boleh, Lausa. Betul, karena perbuatan mencuri itu tidak baik. Nah, sekarang disimpan lagi gambarnya. Udah? Sekarang pernyataan kedua. Apakah adik-adik rajin mengerjakan tugas dari sekolah? Coba. Pilih apa, hayo? Rajin ngasal. Tolong semua. Kalau saya sering rajin ya, adik-adik di sini mengerjakan tugas. Jadi kalau tugasnya nggak dikerjain nanti numpuk, betul? Mas sering lupa sih, Miss, kalau sayang. Oh iya. Oke, sekarang disimpan lagi gambarnya. Sekarang pernyataan ketiga ya. Ketiga, apakah adik-adik diperbolehkan mencontek saat tidak di sekolah? Tidak boleh ya. Wah, coba nih lo semua lihat dulu nih. Ada nggak ya yang milih boleh? Coba lo semua lihat. Oh, ternyata tidak boleh semua. Iya, karena perbuatan mencontek itu juga tidak baik ya. Adik harus jujur ketika mengerjakan soal ujian sekolah. Oke, simpan lagi yuk. Sekarang pernyataan keempat. Apakah adik-adik nih, jika selesai bermain, mainannya itu dirapin sendiri? Apa masih dirapin? Wah, ayo, dirapin sendiri. Rapin sendiri. Rapin sendiri, Loso. Loso, lihat dulu ya.
coba. Coba hayo yang belum. Wah, ternyata ini rajin semua ya. Kalau habis mainan, mainannya dirapin sendiri. Karena biasanya saya enggak kurang sih. Kenapa? Kalau saya enggak kurang sih. Jarang kalau akan kayak rapin sendiri. Ya enggak apa-apa ya, nanti belajar untuk merapikan sendiri. Tapi biasanya sih saya yang disuruh rapiin kalau lupa. Ya merapikan ya sendiri. Iya. Oke, sekarang disimpan lagi ya gambarnya. Ya. Kita mau ke pernyataan kelima. Apakah adik-adik denger-dengeran nih sama mama papa kalau dikasih nasihat? Yo. Adik-adik dengar loh. Adik-adik ditegur, adik-adik denger enggak? Kakak mama sama mama. Dengar, coba mana langsung mau lihat dong reaksinya pada mulai apa. Dengarlah kak. Dengar, coba nih langsung mau lihat dulu. Pilih apa ya adik-adik ya. Oh, ternyata pilih gambar senyum semua ya. Saya agak kurang Miss. Oh iya, iya harus denger-dengeran ya sama papa sama mama, oke? Saya enggak Miss. Oke, disimpan ya saya gambarnya. Oke. Sekarang pernyataan terakhir. Yang keenam. Apakah adik-adik diperbolehkan selalu bertengkar dengan teman-teman? Tidak boleh. Tidak baik. Apalagi kalau adik-adik yang berbuat salah nih. Adik-adik harus apa? Harus? Minta maaf. Oke. Udah selesai aktivitas kita hari ini. Nah, jadi adik-adik dari pernyataan-pernyataan tadi itu hanyalah sebagai contoh. Tapi adik-adik juga harus belajar. Berani berkata benar dan jujur seperti Tuhan Yesus. Oke, sampai jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu depan. Selamat siang adik-adik. Ada rasa. Ada rasa. Nah, coba lo mau cek dulu tadi yang angkat gambar cemberutnya paling banyak apa ya? Apakah cemberut yang paling banyak atau yang senyum yang paling banyak? Ya, kalau cemberutnya lebih banyak, misalnya tadi pernyataannya ada 6, kalau cemberutnya ada 6, mulai hari ini kurangi ya. Kurangi 1, besok lagi kurangi 1, besok lagi kurangi terus sampai habis cemberutnya dan yang tersisa hanya tersenyum. Berarti kalian semua jadi anak-anak Tuhan yang keren, yang kece banget, ya mau berani melakukan hal-hal yang baik. Oke? Ya, sesuai dengan firman Tuhan kita hari ini, Tuhan Yesus sudah
mengingatkan kita untuk berani jujur. Oke, siap ya, berani jujur ya semuanya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKI Citra Raya. Nah, oke. Sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini ya. Tapi sebelum kita selesai nanti setelah berdoa adik-adik jangan pergi dulu, kita akan ada foto bersama ya. Aku. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Aku. Kita akan berikan satu pujian. Aku mau bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke, siap. Siap. Aku siap, aku. Semuanya berdiri yuk. Kita mau. Ya. Lause suaranya kecil. Hah, kecil. Kecil suaranya Lause. Lause suaranya kecil padahal volumenya besar. Lause suaranya kecil banget. Makanya enggak bisa dengar juga. Aku gak kedenger. Kan gak ada suara. Iya, gak ada suara. Suara. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi sampai Tuhan datang. Kedengarannya komute. Diteritanya. Terima kasih.